Are you looking for something? We might have just the thing for you. Hi, I'm Uncle Billy, owner of the Barn Finders Incorporated, a true American company. Here you can find anything you can dream of, and real treasures, like me. Type what you are looking for and we will find it. Eventually, yeah. Barn Finders, you want stuff? We have stuff. Halo gamer, kembali lagi bersama saya Andy, dan di video kali ini saya akan mencoba game baru dari developer Duality Game. Ini namanya adalah Barn Finder. Ini mungkin teman-teman udah pernah bisa nyobain di Steam karena waktu itu udah dirilis versi pilotnya, jadi demonya udah dirilis ya. Dan game ini nantinya akan segera dirilis tanggal 15 Juni 2020. Jadi tinggal beberapa hari lagi nanti teman-teman udah bisa beli game ini ya. Oke, langsung aja kita coba gamenya. Ini Barn Finder. Jadi saya udah dapetin gamenya itu yang versi fullnya ya. Saya udah bisa mainin sebelum gamenya dirilis nih. Oke, jadi saya rekam video ini sekarang tanggal 13 ya. Oke, ini kita new game aja. Jadi mulai dari pertama. Nah, ini gamenya itu menceritakan mengenai seseorang yang tinggal di Amerika, pakai K ya, bukan pakai C. Jadi di sebuah tempat kita itu jadi seorang penjual barang bekas gitu, tukang loak gitu ya. Oke, ini masih intronya. Dan ini namanya Uncle siapa ya namanya? Nanti dia bakal jelasin dah. Jadi paman kita nih ceritanya. Kita keponakannya dia ya. Oke, ini lagunya copyright gak di? Kacau kalau copyright. Oke, intinya ini tokonya ya. Nah, ini dia. Kita baru datang ceritanya. Oke. Mudah-mudahan tidak copyright Uncle Billy ya, as himself. Buset. Duke Tucker, Lady Dragon, Bastian, Dark Samantha. Terus ini ada karakter-karakter misterius ya, Bobby Gray, agen siapa itu, Beat Wars, this dude. Oke, okay. Ini kayaknya saya skip aja ya, lagunya takut copyright nih. Kacau kalau copyright. Nanti mungkin kalau copyright teman-teman gak bakalan denger ada suara ya. Oh, ternyata gak bisa di skip lagi. Oh iya, nggak bisa di skip. Kita tunggu aja deh. Mudah. Oke. Barn Finder masih pertama ya. Mudah-mudahan sih nggak copyright sih. Oke. Somewhere in America itu ya. Pakai Y, pakai K itu. Largely similar to America. Jadi kayak kota fiksi gitu. Uncle Billy. Bangun. Generator kita kenapa tuh? Dia ngomongnya nggak jelas ya. Kayak The Sim gitu, punya bahasa sendiri. Ayo kita bekerja dengan sangat keras. Oke, kita terbangun di kamar kita. Ini kontrolnya. Jadi untuk sudut pandangnya FPS ya. Oke, kettle ini bisa di recycle. Oh, bisa di recycle. Ini kita bersihin kamar dulu ya. Yap. Jadi mungkin sambil bersihin kamar saya akan sedikit cerita ini gamenya seperti apa sih. Nah, gamenya itu kita sebagai seorang pengusaha penjual barang bekas gitulah ya. Pokoknya barang-barang bekas nanti kita bakal jual-jualin. Dan juga kita nanti bakal ikutin kayak semacam lelang. Jadi kita bakal beli ini ya, kayak gudang gitu. Gudang, dan isinya kita nggak tahu isinya apa aja. Nanti begitu kita ikut lelang kita dapat gudangnya kalau kita dapetin. Nanti kita masuk ke gudangnya, kita lihat ada barang apa aja yang bisa kita jual lagi gitu. Jadi cara nyari untungnya seperti itu ya. Dan nggak cuman gudang aja, tapi sesuai judulnya itu juga barn ya, atau semacam kayak ini, apa namanya, gudang yang ada di peternakan gitu. Oke, tutorial. Welcome to Barn Finder LTD. Get car battery for the car truck. Put into the generator. Use your computer to find job and travel all over America. America ya. Itu pakai Y sama K, itu bukan pakai I sama C. Jadi ceritanya negara fiksi. Kotanya itu gedenya agak mirip-mirip sama Amerika katanya gitu.
Oke, ini kita bisa lihat toko kita seperti ini masih jelek ya, karena masih pertama dan ini masih tutup. Di sini ada komputer itu yang tadi dimaksud di tutorial. Kemudian ada lagi ini generatornya. Jadi kita disuruh ngisi ulang baterai nih. Kita ambil dulu ya baterainya. Ada di sini. Open trunk. Oke, Miko battery. Developed by Miko. This battery was designed exclusively to power up Miko generator. Oke, ini kita bawa generatornya semacam aki gitu ya. Akinya kita taruh sini. Nah, ini generatornya jadi udah nyala. Ya, listriknya udah nyala semua. Komputer juga udah nyala. Kemudian kita disuruh cek email. Ini komputernya jadul banget ya. Dan sistem operasinya juga ini, waduh, Windows 95 ini mah. Wah, malah lebih parah lagi ya. Oke, ini kita dapat email dari Mick Kornhauler. A naughty stuck for friend. Oke. Hello Burnfinder, can you help an old friend? So I heard there's still a naughty stuck at the old red barn. Maybe you could find it for ya. There's money in it if you do. Thanks, Mick. Oke, jadi kita disuruh nyari semacam kayak ini hiasan ini ya, kepala rusa gitu, tapi kok ada BH-nya di sini, ngapain? Jadi kita disuruh nyariin item ini, barang ini di sebuah gudang, namanya gudang Red Barn ya. Jadi kita accept job, kemudian kita pergi ke Barn Hub. Ini semacam kayak petanya gitu. Kenapa Barn Hub ya? Oke, kita pergi ke Red Barn. Travelnya membutuhkan gas atau bensin satu ini ya, satu jerigen. Atau kalau kita nggak punya bensin, kita bisa bayar seharga $50. Oke. Tapi bensinnya kita belum punya, jadi kita harus nyari bensin dulu nih. Bensinnya ada di mana? Seingat saya sih kita disediain bensin juga, tapi di mana ya? Apakah ada di sini di storage? Oke, ini gudang kita ya. Jadi gudangnya ada di sini. Begitu kita dapat barang, nanti barangnya dimasukin ke gudang, itu gudangnya. Oh ya, ini bisa kita angkat-angkat juga. Sampah-sampah bisa kita daur ulang nih. Tinggal langsung di tap-tap aja. Oke, okay. Oh ini Uncle Billy ngapain? Ngobrol coba ya. Bahasanya gitu banget. Are we doing some job? Oke, okay. Apakah kita melakukan beberapa pekerjaan? Ya. Dan di sini halamannya ada ayam juga, bisa kita ambil. Ayo loh, lemparin ke sini bisa nggak? Oh bisa. Lah, jadi keras gitu ayamnya. Tuh ayamnya kena stroke mungkin ya. Kocak. Oke, jadi kita bisa mainan bola basket juga. Ini kan ada skor-skornya juga, bisa kita mulai gitu, interact. Jadi seru nih. Dan di sini ada garasi ya. Ini tempat kita naruh mesin-mesin gede. Jadi yang nggak bisa kita jual di dalam toko, dijualnya di sini gitu. Kayak mobil gitu ya. Nanti kita juga bisa dapat mobil dari gudang gitu. Build repair station. Nah ini repair station nanti, tapi belum kita bangun ya. Dan di sini juga ada assembly station, ini buat ngerakit ya. Kalau kita dapat spare part gitu, kayak roda, kemudian ada bagian tangki motor. Nah ini kita dapat ada motor juga, Yamaha bike back wheel, namanya Yamaha ya, Yamaha. Oke, ini bensinnya nih udah dapat satu, jadi kita udah bisa berangkat ke Red Barn. Kita langsung aja pergi ke Red Barn ya. Jadi Red Barn ini semacam gudang di peternakan atau perkebunan, Barn Hub. Oke, buat yang tahu aja ya, Barn Hub ya, itu parodi dari apa, saya nggak mau nyebutin. Oke, travel satu bensin. Nah ini travel ya, ini waktu kemarin saya main pilotnya nggak ada nih animasi kayak gini, tapi sekarang udah ada animasi gini-giniannya ya. Kenapa ngelewatin apa itu tadi, alat berat apa tank itu? You will need to buy extra to move big machine. Oh, jadi kalau kita nanti nemu mesin-mesin gede gitu, untuk bisa mindahin ke toko kita itu butuh bayar gitu, harus bayar lebih. Oke, kita sudah sampai di Red Barn ya. Ini dia Red Barn. Jadi sebuah gudang yang boleh kita ambil barang-barangnya. Kita juga punya pekerjaan di sini, Dwayne Loveness. Jadi ceritanya Loveness itu, Nest itu kan ini ya, apa, sarang ya. Love itu cinta, sarang cintanya si Dwayne. Pantesan kok ada hiasan rusanya kayak gini gitu ya.
As a barn finder, you find job to, is to find request item. Jadi kita disuruh nyari item yang di request. Jadi requestnya si klien itu minta nyariin apa di gudang ini gitu. Dan selain itu juga barang-barang lain boleh kita ambil gitu. Jadi nggak cuma yang di request doang. Oke, okay. Oh, that famous red barn. Let's explore around. I take a stuff. Itu tadi ngomongnya harusnya kayak gitu ya. Wih, apa itu? Lah? Apa ini tadi? Makhluk apa ini tadi? Kita mulai dari depan aja ya. Ini di sini barang-barang nggak jelas, sampah-sampah. Jadi kita mulai dari depan, buka dulu. Oke, gudangnya sangat berantakan. Mudah-mudahan nggak berantu ya. Dan ini kalau ada item-item kayak kaleng apa segala macam bisa langsung ditukar-tukar. Buku juga itu dapat dolar ya. Kalau kardus ini seingat saya nanti nunggu kita punya alatnya dulu. Jadi kayak punya kampak gitu, kayak gitu-gitu bisa kita hancurin, tapi sementara belum bisa dihancurin ya kita pindah-pindahin aja untuk sekedar nyari itemnya. Oke. Tali, recycle. Jadi emang sesuai judulnya ya, kita itu sebagai seorang inilah apa ya, nyari barang rongsokan gitu, barang loak. Oke, yang kita cari ada di barn. Ini TV nih, mark to transport. Oke, kita tandai, jadi nanti biar diangkut sama Paman Billy ya. Itu sudah diangkut di truk. Kemudian ini foto, carry, hold, throw item, drop. Ini nggak bisa diambil ya, foto. Mungkin kalau semua semacam kayak barang pribadi nggak bisa. Ini ada kaset-kaset. Kaset atau buku ini? Valuable trust ya. Jadi barang. Oh, ini ada kursi goyang. Masih bisa dijual ini. Nanti mungkin butuh dibersihin nggak nih? Nggak tahu. Karena sebagian barang nanti harus dibersihin dulu. Oke, nemu gas lagi. Mantap. Jadi bisa untuk perjalanan selanjutnya. Kita mulai dari sana dulu deh. Oke, ini kaleng. Apa ini? Oh, mainan kodok. Oke, kodok naik ini ya, sepeda roda satu. Bisa kita angkut langsung, pencet T. Oke, nanti biar diangkut. Mungkin dia berharga. Oh, nemu kunci. Red barn key. Tapi nggak tahu tuh kunci yang dipakai di mana. Nanti mungkin ketemu ya, kita cek aja. Kasur lusuh ini. Oke, ini ada poster ya, kayaknya ini posternya. Oke, collection, jadi termasuk barang koleksi ya. Jadi barang-barangnya juga kadang kita nemu barang antik gitu yang bisa bernilai lebih, bisa kita jual dengan harga mahal kalau sudah satu set mungkin. Jadi semacam kayak collectibles yang harus dikumpulkan satu set. Oke, kayaknya di sini habis ya. Iya, habis. Ini memang kita nggak diharuskan untuk bersih-bersih ya. Ini memang yang dicari item doang. Oke, sama sampah-sampah ini biasanya tadi bisa apa namanya, diambil sebagai valuable trust. Oke, nggak ada ya. Oke, ini mungkin kunci ini tadi ya. Saya juga nggak tahu nih kuncinya kepake di mana. Mungkin kunci pintu ini tadi. Carry, ini ada seng juga. Oke, nggak bisa dibawa ya. Ini ada kayu, sampah. Nah, ini nih transport. Hiasan apa tuh? Kayaknya kucing apa hyena apa musang itu yang diawetin ya. Terus apa lagi? Ini ada apa ini? Candle. Jang, nggak bisa diambil. Oh, ini. Ada poster lagi, oke, dua. Ini ada tangga, nanti kita ke atas ya, kayaknya bisa itu ke atas. Ini, oke, mantep, dapat bodinya ini ya, Yamaha body. Tapi kalau dibaca pakai J itu tetap dibacanya Yamaha juga ya, Yamaha. Oke, T. Kenapa mereknya gitu ya? Ih, ini ada tengkorak. Wah, ini. Kayaknya si pemilik apa namanya, si pemilik gudangnya ini penganut sekte sesat nih. Ada tengkorak manusia loh, ngeri banget. Oke, ini ada buku. Buku apa nih? Bisa dibawa. Black Magic Manual. Oh, oke.
Memang iya ini. Pemilik gudangnya itu punya ilmu hitam gitu ya. Ngeri banget. Oke, kita naik ke atas. Di sini apa ini? Comic page itu collection, oke. Okay. Kemudian ini, waduh, boneka. Ini boneka inappropriate nih. Saya nggak mau cerita ini boneka apa, tapi teman-teman mungkin yang udah dewasa tahu. Gak usah disebutin ya. Oke. Okay. Nah, ini dia barang yang kita cari. Hiasan rusa dengan tambahan inilah pokoknya. Oke, kita simpan aja langsung, kita angkut. Aduh, kocak bener, ada aja ya. Job item found. Oke, jadi itu benda yang di request ya tadi. Kita disuruh nyari itu. Langsung aja kita buka dulu ini. Wah, ini bukanya gimana nih? Ditarik? Yap, tarik. Buang. Lah, kocak banget. Pintunya aja pintu slide ya. Kalau diganjel pakai ini ya sama aja bohong. Tadi dibuka langsung harusnya bisa gitu loh. Kocak. Oke. Apa ini kok ada bunyi-bunyian? Ini apa ini? Floor upgrade. Oh, upgrade. Ini lantai. Kemudian ini ada apa ini? Moonshine. Ini moonshine itu kalau nggak salah minuman keras gitu ya. Wah, diminum dong. Wah, bahaya. Tahu di gudang tua kayak gini minum asal minum aja. Kan? Giting kan? Mabok-mabok nih, lihat alien nih. Jadi halusinasi. Kenapa ada tikus dah? Lah, elah. Ada tikus atraksi. Delirium titer. Kocak-kocak Uncle Billy Maker. Apa itu? Dapat poster tapi tadi ya. Oke. Jadi emang disuruh giting dulu untuk dapetin itemnya. Aneh banget, aneh. Kita coba cari ini, mungkin kalau ada barang banyak kayak gini biasanya ada item nih. Nah, ini dia apa ini? Kok kayak serigala? High five wolf. High five wolf. Oh, ada hiasan ini ya, serigala yang lagi tos. Kita sikat, langsung kita angkut. Ini ada bensin nggak bisa diambil ya? Flammable. Oke, okay, itemnya ini kayaknya belum semuanya ya. Item left-nya itu kalau teman-teman lihat di, aduh, ketutupan ini ya. Ketutupan apa namanya? Facecam saya, coba facecam saya turunin dikit. Oke, okay, turun sedikit. Mana nih? Aduh, salah. Bentar. Nah, gini. Nah, tuh jadi kelihatan ya item left. Jadi ada indikatornya ya. Ada indikator untuk item yang ada di sini itu apakah masih tersisa atau tidak gitu. Dan ini masih ada nih yang belum ketemu. Mungkin tersembunyi di mana gitu ya. Kita coba cari ini di sebelah sini kita belum explore. We can go back to the pine pawn shop. Oke. Okay. Udah disuruh balik tuh. Or keep exploring some more. Oke. Okay. Disuruh explore lagi. Ini masih banyak barang yang belum diambil ya. Ini ada botol-botol bekas lumayan dapat dolar-dolar gitu. Sampah juga ada, jadi duit nggak tuh? 136. Oh iya, jadi duit juga. Jadi perhatiin tanah juga ya. Nih, ada sampah-sampah gini jadi duit nih. Oke. Nah, ini apa nih? Joe Manor. Oke, ini kereta derek. Oh, itu di belakang ada juga. Ini kita angkut ya. Belakang ada apa ini? Upgrade kah? Oh iya, wall upgrade. Nice. Dan ini udah semua item ya. Oke, tapi itu di atas ada apa tuh? Tisu WC, tapi kok warnanya emas ya? Coba, ini naiknya mesti pakai teknik kayak gini. Jadi harus numpuk-numpuk barang. Rotasinya pencet key sama E. Oke. Jangan jatuh. Bisa nggak ya loncat segitu? Kalau masih kurang harus bikin ini lagi. Ini kurang ke sini sih. Ini rapetin dikit. Oke. Okay. Gak tahu nih bisa buat loncat atau tidak, tapi kita coba saja. Ya, jatuh. Ya elah. Oke, okay. Ini loncatnya kan nggak bisa tinggi ya, jadi mesti main-main item gini buat loncat ke atas tuh. Itu juga kayaknya hidden collectibles deh. Jadi setiap map gitu, setiap ada gudang atau apa,
ada yang tersembunyi kayak gitu. Oke, kita usahain untuk dapetin ya, coba. Yes, akhirnya bisa sampai atas juga, cuman buat ngambil tisu toilet emas nih ya. Golden Pepper Found. Oke, dapat achievement tuh Young Fart. Oke, berarti semua item udah selesai ya, udah kita dapetin semua, kita udah bisa pulang. Oke, ini Uncle Billy masih di sini. Oh. Let's get to walk. Ini pulangnya gimana nih? Ini kita bisa cek barang apa aja yang kita bawa. Oke. Jadi ada televisi, kursi goyang, ini ada hiasan, tapi piece ya, ini ada puzzle-nya, berarti mungkin satu set gitu mungkin nantinya. Kemudian ada hiasan kucing, kucing ya, Sunny Cat ini. Dan bagian motor, motor Yamaha, bodinya. Kemudian juga ada hiasan, buku ilmu hitam ini, sama boneka Shirley Love. Kemudian Naughty Stuff, oke, Naughty Stuff. Sama ini ya. Buat apa namanya, kereta dorong gitu. Oke, kita langsung pulang. Leave the map and go to the pawn shop. Yes, oke. Oh, siapa ini? Bobby Gray. Interesting, the human specimen show. Oh, ini alien kayaknya mungkin ya. I will spawn random object continuing the experiment. Oh, oke. For barn finder to be the one to save us. Save kenapa ya? Unlock barn, now will have some item when you can visit them again. Oke. Jadi ini dia map finish summary. Itemnya 10 dari 10 udah diketemukan. Job item ketemu. Golden paper ketemu. Collectiblesnya juga ketemu. Oke. Udah semua ya. Kita langsung pulang. Jadi nanti proses selanjutnya adalah membersihkan barang-barang. Jadi disortir dulu. Ini itemnya. Oke. Tutorial how to run your pawn shop. Unload the truck by pressing the button on the storage station. Oke. Jadi kita ambil barang-barangnya ya. Tuh, lagi diangkut sama Uncle Billy. Dari truk menuju ke gudang. Ini dari gudang kita bisa ambil juga itemnya. Iya. Yep. Terus, apalagi misinya? Use computer mail to pack and send Naughty Stuff. Oke. Jadi kita langsung jual barang pesanan yang tadi ya, yang dipesan. Jadi gunakan komputer. Terus email job started, ini pack and send ya, hadiahnya $300. Oke, jadi sudah kita jual itu tadi. When ready, go to sleep at janitor room. Ini belum mulai jualan ya, tapi kayaknya videonya udah cukup panjang, jadi nanti akan kita lanjutkan lagi videonya di episode selanjutnya aja ya. Ini masih berjalan lagi. Oke, jadi sejauh ini saya masih belum ngejelasin mengenai tokonya juga karena memang belum sampai situ, masih tutorialnya belum selesai. Jadi mungkin itu aja dulu, ini sekarang akan tidur dan lanjut untuk aktivitas selanjutnya. Jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini, nanti kita lanjut lagi di episode kedua ya. Ini masih akan saya lanjutin. Oke, cukup sekian, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.